Kementerian Pendidikan tegas dalam memastikan isu akses pendidikan anak-anak diberi perhatian. Menterinya Farina Siddiq berkata, ketika ini pihaknya sedang giat membuat penambahbaikan di semua sekolah termasuk prasekolah. Ini dalam memastikan prasarana dan pembangunan sekolah lengkap supaya proses pembelajaran dan pengajaran berjalan lancar. Katanya kementerian berkenaan juga sedang bekerja keras untuk memastikan tiada anak-anak yang tercicir dalam mendapatkan akses pendidikan. Kita dari segi enrolment untuk sekolah rendah, kita dah capai maknanya yang kita sebut sebagai pencapaian sejagat, iaitu 98-99%. Dari segi sekolah menengah, lebih kurang 95%. Kita kena kerja keras lagi untuk sekolah menengah dan juga untuk prasekolah. Yang saya fikir inilah dia antara reformasi pendidikan yang sedang kita lakukan ketika ini, membuat peluasan di prasekolah. So dalam ucapan tadi saya tegaskan, kita sedang membuat peluasan-peluasan di semua sekolah kerajaan khususnya untuk prasekolah.